Dowd Jordan hasn't had that ultimate accolade, but he has been on the road. He's very, very tough. Only been stopped once late on. And just by feeling the pressure of being consistently... Be wary of that now. I mean, Crawler, for most of the round, outworking him, but on the end of a good right hook, then a good finish by Jordan. Mitra olahraga, petinju kebanggaan masyarakat Indonesia, Dowd Jordan, duel menghadapi petinju tuan rumah dari Inggris. Laga ini bertajuk Eliminator WBA Super Lightweight Championship. Dengan diiringi lagu Maju Tak Gentar, Dowd Jordan ini tampak penuh semangat naik ke atas ring dengan menggunakan jubah berwarna merah putih dalam duel yang berlangsung di Manchester Arena. Saat duel dimulai di ronde pertama, Dowd ini mencoba untuk menahan pukulan dari Crawler dengan melakukan double cover di awal-awal ronde pertama. Pukulan Crawler ini lebih mengarah ke rusuk kiri, namun Dowd Jordan masih cukup tenang dalam menghadapinya. Satu pukulan kiri dari Dowd Jordan ini berhasil masuk ke Crawler. Sejauh ini petinju berusia 31 tahun kala itu masih tampil disiplin dan akhirnya berhasil melayangkan pukulan keras di akhir ronde pertama. Pada ronde kedua, Dowd ini mulai tampil agresif dan bertarung dari jarak rapat, hingga memaksa Crawler ini untuk tampil bertahan. Pertarungan berlangsung cukup ketat, Crawler masih sulit untuk menembus double cover Dowd Jordan. Kemudian di akhir ronde kedua, jual beli pukulan pun terjadi di antara kedua petinju. Crawler langsung menekan di ronde ketiga. Tampil pertahanan dari Dowd Jordan masih cukup baik mengantisipasi pukulan dari petinju asal Inggris tersebut. Laga yang disaksikan oleh petinju dari Amerika ini masih berlangsung sengit, walau tempo agak menurun di akhir ronde ketiga. Publik Inggris menyoraki Dowd ketika melemparkan pukulan ke arah Crawler, upaya menurunkan mental dari Dowd yang tampil imbang di ronde keempat. Petinju Inggris ini melancarkan pukulan demi pukulan yang cukup bertenaga di ronde kelima, namun Dowd Jordan masih cukup bisa untuk menahannya. Dowd yang memiliki julukan Chino kala itu melakukan pukulan secara sporadis ke Crawler yang membuatnya cukup tidak berdaya di ronde keenam ini. Ya, ronde ketujuh, jual beli pukulan pun tersaji dan Dowd ini sempat membuat Crawler tersudutkan. Walaupun di akhir ronde ke-8 ini beberapa pukulan dari Dowd ada yang beberapa meleset dari sasarannya, detik-detik akhir ronde ke-9, Crawler cukup kewalahan untuk menahan pukulan dari Dowd Jordan. Kedua petinju ini terlihat cukup kelelahan pada ronde ke-10, namun di ronde ke-11, pertarungan kembali berlangsung ketat. Nah, kemudian pada ronde yang ke-12 atau yang terakhir, Dowd Jordan ini coba terus menekan, tapi Crawler beberapa kali ini langsung merangkulnya. Stamina dari petinju Inggris ini memang terlihat menurun, membuat petinju Indonesia Dowd Jordan terus memukulnya di menit-menit akhir ronde terakhir. Anthony Crawler wants that final bell, gets it. He'll believe he's done enough. People on their feet at ringside. Namun pada akhirnya, alhasil Dowd Jordan ini petinju Indonesia dinyatakan kalah angka dari petinju Inggris Anthony Crawler secara unanimo atau penilaian mutlak pada pertandingan tinju 12 ronde kelas ringan dunia yang digelar di Manchester Arena pada hari Sabtu 10 November 2018 waktu setempat.